Hey, what's up guys? Balik lagi sama gue Ray di North Beach Club. Jadi hari ini gue bakalan asik memamerkan sebuah studio baru. Jadi kok iya room bukan room tour sih. Kalau room tour nggak cocok di subscriber segini gitu loh. Hah? Iya, ya, ruangan sih memang. Workspace deh. Workspace tour, widih. Udahlah, intinya seperti itu. Intinya thrift tour ya kali ya. Thrift tour. Jadi belum lama ini, gue udah update di Instastory Northbeast sama IG gue. Kalau gue bakal buat, apa namanya, kayak base camp, workshop, terus studio, atau enggak ya, store kecil-kecilan nih buat kata ya. Garage store, yui, garage store. Jadi, kan kemarin kan, tempat temen gue si siapa? Si Kentang sama Andre tuh rada gak jelas ngajakin buat toko, bukan gak jelas sih. Jadi gak tahu ada masalah gitulah. Akhirnya ya udahlah, gue lebih baik mencoba untuk sendiri. Karena kalau buat store sendiri cuan yang gak ada, ya bukan yang gak ada sih. Banyak kepentingan lain anjir. Alhasil ya udah, jadi gue buat store kecil-kecilan. Jadi kalau lo mau main kesini, sharing tentang thrifting, tentang YouTube, tentang video, foto, kalau enggak mau belanja di barang-barang North Beach Shop, gua taruh di sini juga, mau ngobrol sama, jangan takut misalkan kalian orang jauh nih dari luar kota, terus kayak mau thrifting ke Senen atau ada sesuatu lah mau ngapain gitu main ke gua, ya bisa di sini gitu loh. Cuman ya tempatnya padanya kayak gini doang lah. Jadi kalau lo mau lihat, kita mulai. Kalau lo lihat sebelah kanan nih, ini barang-barangnya North Beach Shop. Lo lihat nih, ini baru beberapa yang gue display. No, nggak semuanya. Kemarin kita kedatangan Andi Pram, jadi ya duluan malah yang gerbek toko, bukan toko sih, workshop kita. Jadi diacak-acak. Kalau lo bisa lihat, no, pokoknya ini yang sebagian yang ada di North Beach Shop lah. No, kalau kalian mau nih, Palace. Punya gue, punya pribadi soalnya nggak dapet thrifting. Saya tahu ada yang mau, sini aja. Champion, kayak ginian, terus babe, kayak gitulah. Terus ini keduanya juga ada, cuman ini yang lebih gege lah. Ini ada Tommy, catering, kayak gitu deh. Alice, yang cash. Nah, pokoknya kalian kesini aja deh kalau mau lihat. Terus selebihnya ada di bawah karena gua belum sempat untuk beli hanger yang banyak, jadi untuk dapat segini doang hangernya ntar nambah lagi. Terus masih banyak bagian barang lah di rumah, bagian barang di rumah. Jadi kalau lo memang mau kesini, nanti gua ajak main ke rumah gua juga buat lihat barang kalau memang pengen, apa sih, benar-benar pengen belanja gitu loh. Terus ya ini dapat dari kosannya. Kulkas. Enggak lah, ini lemari doang loh. Biasa. Terus sama gua cat putih biar lebih estetik, yoi. Di atasnya kalau lo lihat, ini ada dua jaket kiri kanan. Ini tuh jaketnya kemarin yang gua dapat di thrifting di cafe gitu, coffee shop ya. Lumayan gua pajang keren sih. Cuman kalau ada yang mau ya gua jual juga kiri kanan, tinggal lu datang aja ke sini lah, lu lihat sendiri, lu coba sendiri, lu bawa pulang lah. Buat harga ya, ya pasti lebih murah. Ya, di atasnya apa ya? Gundam jagoannya. Karena gua diracuni kameramen saya untuk main Gundam. Nih, tembakan-tembakan Supreme. Belakang ada Hot Wheels, Rowelt The Griff RWB. Terus wah, ini sepatu kita yang di custom sama siapa? Marcel sama Amjinsku dari Nitap. Dikasih stiker, stiker dikasih laser kayak gini. Jadi desainnya gua taro papan gitulah. Sini gua kasih lampu. Terus ini tembok absurd sendiri karena gua bikin, ya ceritanya ini tembok menuangkan isi hati North Beach lah, keluh kesah segala macem gua tuangin di sini lah, jadi absurd gitu. Terus lampu ya kita beli di AC Hardware kemarin. Terus di sini topi, memang sebagian topi tuh ini bakal dijual juga kok, bukan soal pajangan. Masih ada beberapa di rumah juga karena yang mau segini dulu deh, makanya datang dulu, lihat dulu, belanja lah. Terus ya, kabel manajemen gak jelas.
Yang penting kipas lah soalnya ya. Kosannya murah pak, nggak ada AC segala macem, wifi-nya sendiri gitu loh. Belum malah. Terus ya udah. Ini sebenarnya buat komputer ya kan. Cuman terkadang gue capek kalau duduk gitu loh. Kan duduk sini capek. Setelah gue beli meja rongsok. Ini beli mejanya di mana kemarin? Di Merongsok. Ya udah, ngeditnya sini. Laptop baru guys kemarin kan kalau udah nonton sebelumnya seenggaknya biar lebih keren aja lah ngeditnya biar nggak ribet. Terus ini juga naik dijual ya, dijual ya udah gitu aja lah. Tempat-tempat notebook yang sekarang kayak gitu loh, kayak gini. Iya workspace yang sekarang ya. Ya jadi gitu aja lah ya, ini workspace baru kita. Intinya gue buat ini tuh bukan buat gaya-gayaan, buat sombong-sombongan asik. Enggak. Jadi pokoknya yang gue bilang tadi, di sini tempat gue buat ngedit, terus nongkrong. Kalau habis scripting kan balik ke sini, terus syuting juga. Terus kalian ya gitu, gue naro-naro barang. Kalau di rumah gue diocehin, parah. Terus ini enak aja lah kalau di rumah, nggak ribet. Kalau banyak yang nongkrong kan, kalau di sini kan enak gitu loh. Jadi yang dari luar Jakarta kalau datang sini mau nginep ya silakan ya, pokoknya kita mah welcome asalkan ya situnya juga tahu diri aja gitu. Ya nggak sih? Iyalah. Ya kalau menumpang masa belagu bawa cewek begini gini. Kalau bawa cewek mah gantian. Terus ya udah kayak gitu. Kalau buat nanya harga ya, ya sebenarnya nggak usah matok harga di Instagram deh. Gue tuh orangnya lu datang sini nego di tempat muka lu melas pasti gue murahin kalau gue kayak gitu sih asli. Lu muka melas ya datang sini, gue udah pasti kasihan sumpah. Nah ya gitu aja sih. Terus apa ya, ya pokoknya siapa tahu yang punya channel-channel YouTube mau kolaps kesini boleh datang main. Jadi kayak gitulah, kita cuma buat ngasih progres lebih aja sih kan. Kita di YouTube kan udah lumayan, thank you banget lah buat kalian yang udah support sampai 15.900 nih, mau 16.000. Terus yang buat minta giveaway, waktu itu di 10.000 kita udah pernah giveaway. Ya nanti lah giveaway lah. Ya kalau nggak 20.000, kalau udah 50.000 lah, masih sering-sering giveaway. Lo kalau nongkrong sama gue juga pasti gue kasih sesuatu barang atau gue kasih jajan segala macem. Kan kita kan gak enak aja giveaway mulu, saya tekor pak. Bisa aja gue, barang driftingan gue di giveaway semua. Kan subscriber banyak, cuman ngakalin giveaway doang kan buat apa. Terus mungkin kedepannya gak cuma drifting, ya gue bakal bikin konten-konten yang mungkin awalnya krik, lama-lama jadi seru gitu loh. Soalnya kan namanya udah dapet workspace, jadi gak mungkin kita drifting doang dong. Kita harus ada perkembangan yang lebih biar kayak Ata, seenggaknya ya kan, work hard, pray hard. Kalau Ata kan skandalnya kan udah berapa juta subscriber sih Ata Halilintar? 20 ribuan lah, ada gak sih? Pokoknya udah di atas 10 ribu baru bikin skandal. Kalau gue mah sekarang aja udah banyak skandal gue. Jadi gimana ya, ya gitu deh. Mungkin gitu aja. Jadi kalau lo mau, oh iya, kalau mau nanya lokasinya di mana, lokasinya ada di Priuk, yang pasti di dekat rumah gue. Cuma beda daerah, beda komplek doang ya. Terus kalau mau datang, lu bisa DM North Beach Shop atau North Beach Club. Lu langsung DM aja. Nanti gua kasih WA gua, kita share lock. Ntar gua share lock, ntar lu main kesini. Soalnya daerahnya sengaja gua buat rada-rada mencil-mencil masuk-masuk gang gitu loh. Gak masuk-masuk gang banget sih, cuma rada riwa aja. Sengaja, jauh dari peradaban. Ini emang... jadi di sini tuh udah kayak Ant-Man cuy. Kalau lu masuk sini, ruang waktu terhentikan. Lu berasa lama banget gitu. Keluar ya masih segitu-gitu aja men. Gitu. Pokoknya lu langsung DM aja North Beach atau North Beach Shop. Kalau enggak IG gua Ray_A. Terus nanti bang gua pengen main gitu loh. Ntar gua kasih WA, gua Sherlock, gua jemput. Wah enak lah pokoknya lah. Ya cuman gitulah kalau perut anda rakus kan saya nggak mungkin biarin makan banyak gitu loh. Badan saya gede sendiri, yang penting kasih space aja lah tempat. Kalau bisa beli juga gitu loh, jangan main doang sini. Buat apa gitu kan kayak
Ya terus rencananya kan tembok belakang kan absurd nih. Rencananya sih gue mau naruh spidol atau apa gitu. Jadi kalau yang datang ya terserah mau coret kek, tanda tangan kek, terus nama IG lo kek apa kek, ya terserah. Free lu, lu ide lu tuangkan aja lah. Jadi kan terhadap RUU KUHP boleh. Iya, kalau lu bilang setuju sama undang-undang KPK boleh. Lu boleh coret aja dah, situ dah. Yang enggak setuju RUU, DPR, demo segala macam coba di sini aja lah. Coba tahu kan hebat kita kan gini loh. Gua ya Northbiz ini kita bareng-bareng asik kalau kata YouTuber gitu. Ya udah intinya lu main di sini. Ya ini satu platform, satu tembok yang udah kreasikan aja sepuas Anda. Ya mungkin gitu aja kali ya videonya. Jadi gue tunggu main ke sini. Nanti gue taro Instagram kita di description. Kalau yang mau datang gue bilang sekali lagi, lo DM IG-nya, bilang mau datang, ntar gue share log, gue kasih WhatsApp. Jadi mungkin kayak gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gue Ray dari Northbiz Club. And I'll see you. Peace out. Peace. Let's feel it, let's see it.